guys, tak kasih tahu. Jadi aku lagi. Jadi itu aku tuh nggak tahu ya guys ya. Bosku tuh selalu boleh perkoro karangku. Aku seneng banget ya, aku seneng ya. Nah, oh iya, tadi siang tadi pagi itu tuh kita pergi ke pasar bareng ya kan. Terus habis itu kita pisah, dia nggak tahu pergi kemana. Terus akunya pergi ke pasar beli apa ya? Aku lupa. Beli apa aku lupa. Pokoknya aku belilah, disuruh beli. Oh, beli roti. Kan pasar sama itu kan perjalanan, emangnya aku mabur ya kan? Ya nggak mungkin aku mabur ya, ya guys ya. Kan aku melaku otomatis kan, aku melaku diindik karena aku bawanya tuh berat banget sampai ini ki sakit loh, sampai legok loh guys. Rasawan ki rasawan tuh ini tidak bisa mengerti. Aku bisa dilihat itu jam 12 siang. Terus aku waktu lihat jam itu jam 12 punjul terlalu punjul 5 kalau loh guys. Habis itu otomatis jalan, terus jalan ke pasar, jalan pulangnya sudah ya kan. Itu kan jalan sampai ke rumah sini tuh kalau jalannya cepet ya, emang cepet itu 7 sampai 10 menit lah. Tapi emang kalau lambat ya, tapi aku jalan ini cepet loh, cuma kan ya ngubungi pasar jadi kan rada suwe ya loh guys. Aku sampai rumah tuh jam 12.30. Mulai banget ya jam 12.30. Habis itu aku langsung masak nasi. Aku telepon dia karena aku lupa mau masak sayur apa. Aku tanya ya, aku tanya. Terus dia tuh jam 1 tuh pulang. Terus dia ngomong gini, "Duh, belum mateng," dia ngomong. Ya aku menang ya, ya durung lah jam biar aku masak. Aku ngomong, "Aku ninggal kok sak jam loh," ngomong. "Aku ngomong apa-apa, nah sak jam lu pisahin, durung melakonnya, durung ngubungi," ya kan. Aku bisa emosi, aku ngeleh yang ngubungi. Jadi aku, jadinya aku HP-an bayi ya, oke aku menang. Nah tak jawabin kok tambah geger ya kan. Aku menang, iya aku mau iya, kok ini nanti kan dia kamu mau ngomong kira kira ngomong oke nih. Aku jawab aku salah, aku ngomong no. Ya aku menang salah sih, aku kurang tuh. Ya kan aku udah tuh, jablek nih loh guys ya kan. Habis itu, apa namanya, terus aku tanya apa ya, aku mulai ya kan, aku bisa kartu gue tak jelasin gini gini gini, terus aku tukar mas dan masak nanti dan apa yang ngomong masak mangan jam biji yang kok tak tegut kapan ngomong ngomong dong gak sama jam biji ya, ke jam biji ini aku kan cepet-cepet ya kan, soalnya ini kan tinggal 12 menit lagi segone, jadi sebelum mateng aku masaknya mateng hari gitu. Baru lo kok yang nih guys ngomong gini, "Aja sedikit cepet ngono, karena mau kena pisul." Ya ini so perhatian aku ngono toh. Mau sih kan cepet-cepet, saya kirain tau akan ngomong ngono ya. Nggak aku mimpi diwi, terus aku masak. Aku masak ini nyetek-nyetek ini, jahe ini ini tiba. Aku ngomong, "Gancok ini, kayak setan, kayak sumber rumahnya," kan aku ngomong ngono toh. Pokoknya kongu guys, saya mau ngomong karena aku ngomong, "Ora, aku mau nak ngomong dhewe." "Oh, terus yang ngomong dhewe kok sebab dhewe?" "Nyeh, bilang apa?" "Oh, itu yang aku jenenge, guys." "Emang aku ngomong apa ya?" "Jadi sih, menyebalkan pokoknya. Nak dijawabi, nak dia nih ngomong-ngomong dijawabi, guys." "Aku nesu-nesu. Mau nak dijawabi nesu-nesu. Serba salah aku, guys." "Ya Allah, nak aku lihat perkara ini ngomong gue." "Intu, we." "Dan lah, gue, itu bahan kanggo komplain aku, guys." Terus baru mau barang susu nesu buru-buru aku mau casapnya ini pengering loh, pengering mesin ini loh, tapi jahit ini kurang munggah ngomong, padahal harus munggah lagi jatah pengennya di ini, ini di ini gue berkoro kata aku karena nesu kara aku, tapi aku ngerti kasih nesu kara aku guys, karena disini kan biar gue ya, kayak uang tadi salah yang gue disini tuh gak nangis komplain aku, jadi aku tanggung kok melek mata aku dikomplain pokoknya yang lagi ngarep komplainan, tapi aku nggak urusan, aku peduli penting aku mangan
Ini aku mangan. Maksudnya terus kemarin hari Sabtu hari Jumat aku tuh komplain sampai tanganku kena wajan, terus ini kena minyak kan drama buatku. Terus aku nak masak, aku nak mau ketok aku mau bapak sih aku.